bonk. Kenapa? Aduh, aku bosan banget loh, Atun. Bosan? Eman, kalau kau bosan itu artinya juga kau pergi mancing kek atau apa kek, nyari lebah kek. Jangan cari aku ya. Wah, aku tidur enak-enak diganggu pula ini anak ini. Ini anak, aku mau tidur lagi ya. Bye. Jangan tidur, Son. Ya ampun, ini anak ini. Aku bosan, pikirkan sesuatu dong untuk hibur aku tuh. Iya. Buat si Momon dong. Ya udahlah. Mau buat apa ya? Aku kepikiran sesuatu, Mon. Ayo ikut aku, Mon. Oke. Aku mau taruh di mana ya? Udah belum. Ya ampun, kau sabar dikit. Apa sih ini anak ini? Aku lagi melihat sudut-sudutnya. Loh, udah awas-awas kau tiduran di sana. Aku mau buat di sini. Nah, aku ada ide, guys. Kita akan bangun di sini saja ya. Sebentar. Oke, di sini aku butuh yang namanya quartz. Oke, ini satu blok. Sama aku juga membutuhkan yang namanya paint. Aku juga membutuhkan namanya gelas. Begitu, aku juga membutuhkan namanya karpet. Oke, aku juga membutuhkan namanya tone block. Ini ya, note block. Ya ampun. Abis itu aku juga butuh yang namanya button, guys. Oke, woi, kau bisa jangan ribut gak sih di sana, woi? Mengganggu konsentrasi ya. Diam, duduk di sana, perhatikan. Kita akan bangun buat si Momon itu TV, guys. Biar dia gak ribut lagi, guys, ya. Ini aku bangun kau TV loh, TV. TV aku mau tuh yang besar ya, 10 jutain. Ya ampun, 10 jutain saja lah duitnya. Oke, begini, lalu kita akan taruh pen di sini. Begini. Lalu di sini kita akan taruh sesuatu yang namanya begini guys. Nah, begitu ya. Lalu kita di sini taruh sesuatu yang namanya begini. Lalu di bawah sini juga kita taruh. Dan di belakang sini juga. Begitu. Dan di sini kita taruh speakernya. Nah, seperti itu. Tuh. Jadi ada TV buat kau, Mon. Nah, lalu sebelah sini supaya dia bisa sambil duduk sambil nonton. Yang di mana ini kok ada tangga di sini sih, aneh banget. Oke, kita taruh di sini. Di sini ini adalah sofa-sofanya pastinya. Begitu. Lalu sebelah sini aku butuh sofanya terlalu keras. Gak ada lagi loh. Kau jangan banyak ngemil lah. Aduh, ini anak ini ribut kali loh. Nah, kita taruh ini. Tangga-tangganya agak aneh sih, guys. Tangga-tangganya kayak kita mendingan taruh sesuatu yang kayak ini ya, supaya kelihatannya kayak ketutup ya, gitu. Gitu ya. Oke, dan di sini kita akan kasih sesuatu yang namanya button ini, guys. Ini adalah remote-remotenya. Oke, remote. Kamu lihat, cekut-cekut, ceng-ceng-ceng. Jadi deh. Keren banget. Keren dong. Sebentar, kita coba nyalain ya. Cobain ya. Oke. 1, 2, 3, action. Apa tuh? Kamu gak tahu game itu, Mon? Itu adalah game yang namanya Live Makeover yang sedang viral saat ini ya, Mon ya. Wah, grafiknya sih keren banget. Ngomong-ngomong, game ini tentang apa tuh? Wah, kamu benar-benar gak tahu apa-apa ya. Baiklah, aku gak ajari kamu, Mon. Sebentar. Nah, di dalam game ini, Mon, kamu bisa bikin karakter sesuai dengan keinginan kamu. Karakternya beraneka ragam. Kamu juga bisa bikin karakter seperti anime, idol, dan masih banyak lagi pastinya. Kamu juga bisa dandanin karakter kamu sesuai dengan keinginan yang kamu suka, Mon. Wah, keren banget, Tun. Nah, di sini, Mon, aku kan membuat karakter aku sendiri ya, Mon ya. Tapi pastinya karena di sini tidak ada yang cowok-cowok, jadi ya udah, aku akan membuat karakter cewek yang paling aku suka. Ya ampun, coba. Oke deh, kalau gitu kita kan mulai dari rambut dulu, guys ya. Untuk rambut, aku suka seperti begini karena rambut panjang sangat glamor. Cakep amat. Cakep. Dan untuk bajunya, Mon, aku pilih di kamu liar. Wow, keren sekali desainnya ya, Mon ya. Aku suka banget. Ya ampun, ternyata tuh suka cewek. Iya dong, keren banget, guys. Safe. Nah, Mon, ini adalah karakter yang aku suka ya, Mon. Cantik sekali dia. Gimana, keren gak, Mon? Keren banget, Tun. Yo. Apakah ada rumah kita di game ini? Rumah? Jelas ada.
mana no, Mon? Nah, di sini ya, Mon ya, tempat lapang ini aku kan membangun rumah aku. Dan itu caranya sangat gampang sekali. What? Yang pastinya kita di sini sudah dibantu dengan kotak-kotak seperti begini, Mon. Ah, seperti begitu ya. Wih, asik banget ya, Tun. Oh iya, jelas dong, Mon. Yang pertama-tama kita tinggal bikin wall yang kita mau. Okay. Misalnya dari sini sampai di sini. Confirm. Bikin yang sebelah sini. Nah, jadi deh seperti begini, Mon. Di bagian sini kita kasih pintu. Nah, lalu aku tuh suka kalau rumah itu yang penuh dengan jendela, Mon. Oke, kita juga bisa taruh ini, Mon. Ah, ini adalah untuk kitchen-kitchen kita. Kita taruh di sini. Wah, keren sekali. Dan jadi deh, dapur-dapur kita sudah jadi, guys. Nah, di bagian luar sini kita juga bisa taruh pool untuk kita berenang-berenang. Jadi deh. Nah, sudah jadi. Dengan diriku yang begitu anggun. Dan di sini ya, Mona, kita bukan cuma bisa bangun-bangun rumah ini ya. Kita juga bisa bermain-main di sini loh. Kamu lihat ya, sebentar ya. Aku mau berenang, Mon. Kamu lihat, ayo berenang. Keren-keren. Kau suruh berenang. Enggak dong, dia ganti baju dong. Ini dia, jadi cantik-cantik, Mon. Lihat dong, dia berenang. Nah, bagian dalam rumahnya juga keren seperti begini dong, Mon. Kamu lihat. Di sini ada dapur-dapurnya juga ya. Yoi dong, bisa dipakai semuanya. Dan kulkas-kulkas juga ada. Nah, jadi gimana, Mon, rumah aku, Mon? Mewah bukan? Lihat tuh. Cakep banget, Tun. Aku gak sabar untuk bangun rumah aku sendiri. Yoi dong. Oh iya, aku juga mau kasih tahu semua teman-teman di sini. Bagi yang mau download game Live Makeover ini, kalian bisa klik linknya ada di bawah kolom deskripsi. Atau bisa juga di pre-order di Play Store atau di App Store. Yang pastinya aku dan Momon sangat penasaran dengan bentuk rumah dan karakter kalian, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, guys? Langsung di pre-order game Live Makeover ini dan bermain bersama aku dan Momon. Iya, betul. Kami tunggu kalian ya. Yes. Nah, gimana, Mon, televisi aku? Keren kan? Wih, keren banget, Tun. Aku seneng, Tun. Jangan cuma ini dong. Aku pengen yang lain. Coba ya, bikin yang lain. Bikin yang lain. Makanya kau banyak belajar lah. Itu banyak tadi tuh TikTok hack itu banyak sekali, Mon. Ngomong game turunnya gimana sih di sini? Sini kan udah kau tutup. Ais, ya udah lah. Akan ku ajari kau beberapa jurus ya. Oke. Okay. Nah, kalau nggak salah dengar kamu itu takut banget sama zombie ya, benar gak sih? Iya, aku takut zombie, Tun. Nah, sekarang hari ini aku akan membuat bagi kamu, Mon, tower-tower untuk menghindari dari zombie ya. Dan tower ini jago banget loh, Mon. Oh iya, jago gimana? Bentar ya, kita kan bangun di sini aja deh. Sebentar ya, kita taruh di sini. Ah, begini, begini, dan begini. Abis itu kita kan taruh 1, 2, 3 deh. Nah, begitu. Lalu ini aku taruh di sini di semua tempat. Kamu tenang, Mon. Setelah ada ini, kamu tidak akan diserang sama zombie lagi, Mon. Ya pastinya ini semua barang ada di dalam TikTok hack ya, Mon. Oke, kita taruh begini dan kita akan hancurkan ini. Oke, nah jadi begini deh. Abis itu kita akan taruh di sini, Mon. Sebentar. Ups, ups, ups. Nah, jadi snow golem. Sebentar ya, kita akan bikin yang banyak, Mon. Kita nge-spam aja ya. Oke, udah 2. Oke, kayaknya totalnya udah banyak sekali di sini. Lihat dulu itu snow golemnya banyak banget ya, guys ya. Dan setelah itu kita akan menyalakan lampu-lampu di sini. Nah, begitu, guys. Oke, dan kita akan mencoba sesuatu ya, teman-teman ya. Ini kita hapus dulu karena ini udah gak perlu lagi. Abis itu, Mon, kita akan bikin dia time set night. Kita bikin malam ya pastinya. Lalu kamu lihat, wah, zombie yang kesini akan ditembak. Yo, lihat kamu. Tapi satunya enggak, Tun. Oh iya, iya, iya. Oh, ditembak lagi. Lihat, ini gak meninggal ini. Dia di bawah sana soalnya. Enggak, harusnya dibikin 2, satu di situ, satu di sini, Mon. Biar dia bisa saling menembak gitu loh. Oh. Dia enggak bisa nembak di bawah dia gitu. Gimana? Kamu suka enggak? Masih kurang sih, Tun. Coba yang lain. Ah, masih kurang. Ya ampun. Oke, ya udah deh kalau gitu aku coba bangun yang lain buat kamu ya, Mon ya. Nah, sekarang aku pengen tanya sama kamu, Mon. Kira-kira ada enggak cara kita tanpa kreatif kita bisa loncat ke atas sana, Mon? Enggak. Yakin kamu enggak bisa? Kamu lihat ya. Iya. Aku bisa dong. Pertama-tama kita membutuhkan namanya trident, Mon. Nah, kita butuh trident, lalu kita butuh buku yang namanya Ripta
selesai. Oke. Nah ini aku belajar di TikTok hack ini Mon ya. Kita akan coba sekarang juga apakah dia bisa atau enggak. Nah kita butuh namanya water. Oke, sudah kelar. Dan kita butuh lagi satu lagi namanya anvil ya Mon ya. Ah, anvil kita taruh sini. Kita akan coba membuat dulu tridentnya dengan the book of riptide ya. Kan keluar trident riptide 3. Dan disinilah mohon kamu melihat. Kita akan taruh di sebelah sini. Kita taruh air. Ya dah Mon ya. Nah, aku masuk ke dalam air. Aku lihat ke atas. Dan 1, 2, 3. Wuih. Mau coba gak Mon? Mau coba? Mau. Coba loncat ke atas itu ya. Ya akuarium ya Mon ya. Coba ya, coba ya, coba ya, coba ya. Nah ini, nih. Kamu masuk ke dalam. Klik kanan. Loncat. Udah, tower udah, ini loncat tinggi udah, gimana sih kamu ini? Nyalain dong, masa cuma loncat-loncat tower pun nggak keren itu. Ya udahlah. Nah, sekarang begini deh, sini, ikut aku, sini. Jadi gini ya Mon ya, sekarang aku akan memperagakan sesuatu ke kamu ya. Apa? Jadi ini bukan membuat barang atau gimana, aku mau tes pengetahuan kamu saja Mon. Menurut kamu kira-kira, apakah ada cara di Minecraft untuk mengubah stone menjadi tanaman Mon? Enggak. Oke, karena kamu begitu yakin, baiklah. Kita akan langsung peragain aja guys ya. Kita akan mengubah stone menjadi tanaman guys. Oke, pertama-tama aku akan membuat dulu stone-stone ya Mon. Kita buat dulu. Ya, kamu yakin kan? Kita bisa kan? Iya. Oke. Setelah itu, ada bagian yang aku pengen bolongin. Lalu, aku akan memasukkan sesuatu yang namanya moss. Oke, habis itu kita pakai bone. Ah, kamu lihat baik-baik ya. Mana kau? Di mana? Atas. Ya ampun, ini moss di sini. Habis itu, aku kasih bone. Kamu perhatikan baik-baik ya. Ini stone sampai kayak gini. Cepat. Oh, jadi lumut. Tunggu dulu. Belum selesai. Belum selesai, Mon. Sabar ya. Nah, ini kan jadi lumut kan? Ini aku akan bikin jadi pohon dulu sebentar. Ah, jadi pohon. Nah, menurut kamu, Mon, yang udah jadi lumut ini dalamnya tetap batu atau sudah berubah menjadi tanaman? Tanaman dong. Namanya udah jadi lumut, tetap pasti rusak batunya. Itu dia, Mon. Kamu lihat, Mon. Cia! Berubah menjadi lumut. Mana keren kan? Inilah cara mengubah menjadi lumut ya Mon ya. Tapi aku gak butuh lumut Ton. Ya ampun, please deh. Aku susah-susah bikin begini dia malah ngomong seperti itu ya. Kita bikin dulu deh. Entah apa aku lumut. Aduh, terus kamu masih mau apa Mon? Aku pengen sesuatu yang bisa lebih menggelegar, menghibur. Ya udah. Kita bikin sesuatu yang menggelegar deh. Tapi kali ini kamu gak boleh nyontek ya Mon ya, oke? Oke. Menurut kamu, apakah di Minecraft ada tembok yang tidak bisa dihancurkan pakai TNT? Aku pakai play aja deh ya, kayu. Bisa gak? Gak ada, yakin kamu? Yakin? Yeah. Oke, kalau gitu kamu gak boleh lihat ini ya. Kasih aku bikin sendiri, awas sana pergi. Oke deh guys, jadi si Momo tidak percaya kalau ada tembok yang tidak bisa dihancurkan pakai TNT guys. Di sini kita akan memperlihatkan kepada si Momon. Oke, kita akan ambil dulu yang pastinya di sini kita membutuhkan yang namanya oak stairs ya guys ya. Kita pakai oak stairs aja deh biar dia lebih kelihatan bener ya. Kita taruh di sini. Bang, bang. Oke, kita taruh begini. Aha, begitu ya. Nah, di sinilah triknya guys. Kita akan mencari sesuatu yang namanya water. Si Momo tidak tahu trik ini guys. Kita taruh di sini, taruh. Aha, penuhin semuanya ya teman-teman ya. Oke, sudah penuh. Oke, kita tutup lagi bagian atasnya. Begini. Ah, gitu ya guys ya. Nah, untuk sebelah sini kita juga taruh air yang sama guys. Oke, siap. Nah, lalu kita taruh lagi di sini biar tambah tinggi guys. Oke, kita tutup sekarang. Nah, kira-kira seperti begini ya temboknya guys ya. Oke,
kita panggilan si Momon. Momon! Momon, gimana kau? Ini tembok seperti begini doang. Menurut kamu tembok ini kalau kita taruh seperti begini ya? Kita coba ya, Mon ya. Nah, kamu lihat baik-baik. Aku akan taruh seperti begini, Mon. Tuh, nah begini. Kira-kira menurut kamu ini tembok hancur gak? Hancur. Oke deh, kalau begitu aku mau kamu aja dia nyalain pakai flint, Mona nih. Silakan. Kita akan lihat ya, apakah dia hancur atau enggak ya. Ini semuanya. Lihat tuh, Mon. Lihat tuh, Mon. Kok gak hancur? Ups, kebuka atasnya. Isi air. Iya, Imon. Jadi kenapa dia tidak hancur? Karena di semua tempat ini ada air-air ya, Mon. Oke, Mon. Udah ya, Mon. Aku mau tidur ya. Tapi aku gak mau tembok-tembok kayak gini loh, Ton. Masa cuma kayak gini doang, ah? Ya ampun, Mon. Segala sesuatu sudah kuajarkan kepada kamu, Mon. Kamu masih mau apa lagi sih, ha? Yang lain. Ya ampun. Aduh, kesel banget dah. Ya udah, ini yang terakhir ya, Mon. Akhirnya ada sesuatu yang luar biasa, guys. Kita akan membuat si Momon itu tidak akan pernah lagi mengganggu aku, guys, ya. Oke, ayo kita ke rumah kamu dulu, Mon. Let's go. Ayo, Mon. Sini, Mon. Aku akan membangun di sini ya, Mon, ya. Biar kamu bisa melihat pemandangan indah di sana, ya. Oke, ya udah. Kita akan taruh batu kita di sebelah. Kita ambil tengahnya. Berarti di sebelah sini sama di sini. Oke, kita bikin 1, 2, 3. Nah, 3. Nah, seperti begitu. Kau tenang, Mon, ya. Ini kau pasti suka nih, Mon. Kita bikin seperti begini. Nah, kira-kira menurut kamu aku mau bangun apa, Mon? 1, 2, 3, 4. Iya, bukan ada sapi dong. Sepertinya di sini kita kasihnya begini, guys. Oke, lalu di sini aku akan memberikan yang namanya power trail. Woi, tolong jangan kau macam-macam. Hai, ini anak ini benar-benar ya. Nah, begini guys ya. Begitu ya. Di sini kita kasih string ya, biar gak kelihatan gitu ya, guys ya. Lalu kita akan kasih card di sini. Kita kasih card, lihat tuh. Woi, 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 woi. Jadi ini akan membawa pupuk kamu itu kemana-mana sampai berjatuhan. Enggak ya. Bukan begitu ya. Ini anak ini. Kita taruh ini. Wah, tuh. Ya ampun. Tunggu dulu, Mon. Abis itu kita butuh yang namanya ini ya, guys ya. Shadow ya, guys ya. Kita butuh shadow untuk apa? Untuk ini pastinya. Bentar. Wucut. Dan di sini kita akan taruh sesuatu yang namanya karpet untuk menutupinya, guys ya. Lalu kita di sini butuh sesuatu yang namanya rabbit ya, guys ya. Kita butuh rabbit. Oke, kita butuh ini. Tadi mana itu? Ah, itu ya. Dari ini rabbit akan kita pasangkan. Nah, kita taruh di sini. Baru kita tutup atasnya. Gitu ya. Tidak gitu, kita taruh lagi kelinci. Lalu kita akan tutup dia lagi. Oke, dan kita taruh ini, Mon. Jadi gak kelihatan ya. Lalu, yang pastinya terakhir, kita butuh yang namanya invincibility ya. Potion of invincibility, guys. Oke, kita tembak dia dari atas saja. Awas! Tuh! Nah, Mon, silakan naik, Mon. Ani, boy. Tuh, ayunan, Mon. Pemandangan, liatin kita yang lagi di sana seperti ciuman, ya kan? Sambil bermain ayunan, Mon, enak kan? Hehehe. Tonton, ini apa? Gimana aku turun ya? Kenapa nggak bisa turun dari tadi, Boy? Memang itu nggak bisa turun ya, Mon. Bye, Mon. Kita mau tidur. Aku mau tidur. Aku udah males. Bye, bye, Mon. Aku mau tidur dulu. A few moments later. Tolong, tolong, gak bisa turun. Oke, guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Yang pastinya kalau kalian punya sesuatu yang aku belum tahu, kalian boleh tuliskan di bawah kolom komentar ya. Oke.